Semuanya kembali lagi dengan Lousy. Let's go random with Lousy. Kali ini kita masih ada di game Mata Dukun, di mana di episode sebelumnya sudah dua kali coba main dan gagal aja gitu ya. Itu pun belum jam 3 gitu ya, udah gagal. Gimana di kesempatan kali ini gitu ya. Jadi percobaan ketiga ini kita bakal langsung coba aja ya, main Mata Dukun masih di gubuk tua ini, masih di stage yang sama. Suaranya itu loh. Oke, jadi kan dia munculnya di 0030 ya, 30. Jadi kita bakal lihat-lihatin dulu aja keseluruhannya. Ada ruang tamu gitu ya, dapur dua tuh ya, terus yang ketiga adalah kamar tidur ya, harus ingetin bantal segala macem, kamar mandi. Oke, gayungnya memang begitu. Kuburan belakang ya, cuma 5 tempat sih sebenarnya, sama halaman rumah ya. Kita harus ini ya, harus memperhatikan dengan pasti setiap barang-barang, karena sepertinya geser sedikit pun dia ini deh ya. Aduh, semoga di percobaan ketiga langsung bisa dong. Ini masa kita gagal lagi jadi dukun gaibnya. Cuman objek-objek yang berubah loh. Simple game gitu ya. Tidak ada yang berubah. Masih aman. Itu juga masih aman. 4. 1 di belakang. Oh. Itu agak terang gak ya? Ah, cahaya betul banget. Dia terang sendiri. Hey. Ah, oke. Oke, kita cahaya begitu ya. Tuh. Kadang ada suara, kadang enggak gitu. Jadi aku takutnya suara game sama suara-suara yang aneh itu bersambung gitu. Kayaknya di sini nggak ada sih. Apa kita tunggu 10 detik baru pindah ya, biar kita bisa lihat gitu. Aduh, masih aman. Sendok garpu segala macam, jendela. Harus ingat-ingat juga kan saya tuh. Kayaknya ya deh 10 detik. Kita pindah 10, kita pindah ya gitu aja gak sih? Siapa tahu ada suara-suara gitu loh. Aduh, udah jam 1 pas. Kecoa, kamar tidur. Benda tambahan. Ya udah mah agak geli. Itu gambarnya berubah. Langsung kamar tidur, perubahan gambar. Bantal masih tetap. Aku nggak tahu itu bantal tetap nggak sih, tetap sih kayaknya. Oke, udah ada dua ya dalam satu ruangan. Oke, agak kaget juga gara-gara itu. Seharusnya nggak ada sih. Suara-suara ada. Itu juga ada batu 3 di belakang ya ternyata. Itu air danau memang bergerak ya. Batu masih ada 5. Aduh, kita episode sebelumnya cupu banget loh. Masa sampai jam 3 aja enggak? Sekarang percobaan ketiga harus bisa lah. Tapi kadang kok suka keliru gitu loh. Tukang suaranya hilang. Keliru gitu loh, ini masuknya kemana gitu loh. Gak ada apa-apa kan. Udah jam 1.30. Perjalanan kita masih panjang di rumah ini. Aduh, gue lebih kaget sama perpindahan matanya dong.
Sabar. Ada yang buku ya? Ya betul, bukunya hilang. Sudah kukira. Pantesan aja. Okay, nah buku hijau. Perubahan bentuk ya? Gambar bentuk-bentukannya. Aduh, itu pecin sama pedes. Garam sama merica. Jadi sebesar itu kan. Sendok garpu masih tetap. Ide dalam keranjang masih tetap. Pintu aman, lukisan aman. Suara-suara. Itu ada bayangan itu. Tunggu deh. Aduh, kenapa sih pakai ada bayangan hitam-hitam? Okay, dia beres. Kayaknya masih sama sih. Ini harusnya aman sih. Lilin 4. Hemat air. Gayung emang begitu ya. Ini tahunya bengkok sedikit. Gimana itu? Sini masih aman sih. Batu. Udah jam 2, aduh, bertahan lah. Mas dari kemarin 2 kali main. Sampai jam 3 aja enggak gitu ya. Sekarang harus bisa lah, sampai beres itu kalau bisa gitu ya. Sekali percobaan atau percobaan ketiga. Hitam-hitam. Kaget. Jangan gitulah. Okay, udah aman, hitam-hitam. Bantal aman. Aduh, itu lampu kayaknya masih aman ya. Sendok garpu kebalik. Benda bergerak apa benda menghilang? Kayaknya bergerak sih. Loh. Ada sendok sama garpunya. Ketukar loh. Lainnya gak coba. Gak bisa sih sendok sama garpu loh ketukar itu loh. Aku udah yakin banget. Kok gak ada? Astaga, benda gak mungkin itu perubahan gambar, perubahan bentuk kali ya, bentuknya berubah gitu ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu kah? Oh, masih enggak sih? Benda menghilang. Nah ya sih, benda menghilang tapi kan ketukar doang. Masih enggak, seriusan? Aish, aku gak tahu. Astaga, pantesan aja. Dapur. Kenapa aku gak pindahin ke dapur? Maaf. Kurang fokus. Nah, ini benar-benar. Itu aman semua. Ini. Matanya dirusak. Kita gak bisa ke kamar tidur. Ya kan, harusnya mata tidur. Kamar tidur dulu kan. Okay. Aman sih dia. Kayak ada suara-suara gak sih? Suara-suara gitu. Aduh, udah jam 3. Pas banget, ini kita udah melewati jam 3. Berarti kemungkinan besar hantunya akan muncul. Tapi gak tahu di mana. Kita coba pelan-pelan saja. Sudah mulai panik saudara-saudara. Itu anduknya hilang. Ya, anduk. Saya mandi kalau gak ada anduk gimana? Okay. Main yang kayak gini bertarung sama diri sendiri sih. Karena takut ya. Okay. Ini aman sih harusnya. Halaman rumah setan.
3 jam lagi. Harus bisa. Nah, selanjutnya. Ini rusak. Ruang tamu. Harusnya kita ke ruang tamu dulu sebelum ke dapur. Ayo, ayo, ayo. Ada apa di ruang tamu? Gak ada sih, gak ada yang berubah kayaknya. Dapur lagi. Seharusnya aman sih. Ya enggak. Kita coba aja deh. Benda menghilang siapa tahu gitu ya. Itu yang perintilan-perintilan kecil gitu yang kita takutnya tuh. Dia selanjutnya. Ini masih aman. Ya, enggak ada perubahan sepertinya. Ini, aduh, ada cahaya gelap lagi. Aura kegelapan di sebelah kanan. Oke. Aman. Aman-aman. Jam 3. Lama banget sih. Masih aman. Oh, itu hilang kursi. Kursiku hilang. Bener kan? Oke, udah aman. Oke, ini aman ya. Tadi udah muncul kuyang, itu kuyang ya. Ini kayaknya gak ada deh. Kenapa dia aman-aman aja ya? Oke. Jam lagi lo bisa lah, 2 jam lagi lah, yulah. Kayaknya udah gak ada apa-apa. Di sini semuanya aman. Mama, ya, ya, ya. Kamu kenapa, Ade? Takutnya pas di gitu-gitu dong ya, pas kena jump scare-nya. Tapi dia nggak jump scare amat sih. Cuman kalau kalian pakai headset apa full gitu, ya lumayan juga. Oke, berjam 4, 2 jam lagi. Ayo semangat, ayo semangat. Kita mainnya aja ya, happy-happy aja. Setiap perpindahan ini ya, jadi takut deh. Kita coba lainnya, siapa tahu ada yang berubah sedikit aja. Tapi gak ada sih. Itu lampunya kayaknya gak seterang itu deh. Oke, masih ketemu. 426. Oke, udah dibersihin. Semuanya aman sih harusnya. Iya kan? Oke, di sini tadi udah gak ada ya. Setiap pindah-pindah lo kagetnya. Aman, masih aman, tidak ada apapun. Gayung. Tapi gayungnya bergerak karena air loh. Kan masalahnya itu. Yaudah, gak apa-apa. Halaman belakang, kuburan belakang masih aman. Permisi. Masih aman. Kita coba di suara aneh. Suaranya tuh suaranya tabrakan itu sama suara gamenya, jadi ya udahlah. Setiap pindah-pindah serem banget, takutnya ada sesuatu. Kita suara-suara deh, kayaknya suara-suara nggak muncul deh hari ini. Kok begini amat?
ya. Bawa sesuatu suara sama pintu. Hei, cepetan. Cepat. Pipi pintu. Aduh, nah ini nih. Karena suka ada dua loh, double loh. Oke, udah. Udah jam 5 ya? Oh, oke, udah jam 5. Satu jam lagi. Aku mohon selamatkan aku. Cuma satu jam. Belin banget. Pelan-pelan apa? Ya, itu ada satu lagi. Kenapa berdua-berdua munculnya, weh? Astaga. Udah. Oh, satu lagi lampu-lampu. Ah, kenapa double? Kenapa dua kali sih kamu, hei? Berarti semakin mau beres, semakin banyak gangguan yang muncul harusnya ya. Aduh, oke, okay. Sekitar 40 detik lagi. Bertahanlah teman-temanku. Eh, bukan, aku. Misi. Kayaknya gak ada deh. Benda hilang lagi, coba takutnya tiba-tiba yang wing gitu hilang gitu. Oke, sini aman ya. Jangan macam-macam lagi ya, tadi udah halus sekali lu. Udahlah. Perubahan gambar. Udah. Oke, dua. Tuh kan semakin mau kita beres semakin banyak. Semakin banyak anehan gaib yang dialami. Kita tinggal sebentar lagi, 20 detik lagi. Udahlah. Permisi, bantal mesti diam aja ya. Mungkin bakal bantal tau, ternyata dia aman-aman saja. Kamar tidur. 15 detik lagi. Ayolah, bisalah. Percobaan ketiga harus berhasil. Oh, cahaya gelap ya, aura gelap. Permisi, sana udah pergi 10 detik lagi loh. Biarkan aku menang. Ada suara? Kayak detak. Detik jarum jam. Suara aneh, kita coba. Itu suara aneh. Apa? Misi. Udah. No. Udah beres. Udah. Yeay, 25 pemersihan hal gaib. 1350 bonus menang mata 2. Kita balik. Oh, hari ini di percobaan ketiga ini kita bisa berhasil. Ada 3 sosok ya. Sundel. Oh, iya betul. Dari pertama si anak perempuan. Kalian bisa baca sendiri ya, kasihan banget. Nanti aku sensor juga sih. Terus yang kedua, ini si nyebelin jin jahat. Menyakiti. Oke. Terus ini belum. Ini kuyang ya. Serem banget. Skip. Ini siapa? Belum ada. Ini kasihan banget. Udah. Oke, jadi totalnya di gubuk tua ini dia harus bayar ya. Oke. Jadi kita beres gubuk tua ya, di mana kita sudah berhasil sampai jam 6 pagi ya. Hantunya yang muncul tuh 3 4
Ya, berarti tinggal dua lagi ya. Nah, mungkin aku akan main lagi untuk mencari hantu-hantunya yang melengkapi koleksinya sambil ngumpulin si mata itu buat unlock level selanjutnya gitu ya. Oke lah, aku juga udah ketakutan ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you in next video. See you by Random Lousy. Let's go Random with Lousy. Bye bye. See you. Astaga, disamperin 4 hantu gak tuh.